KPK belum menerima konfirmasi perihal pengunduran diri Wakil Ketua Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK mendukung proses penegakan etik terhadap Lili yang sedang dilakukan Dewan Pengawas KPK. Informasi yang kami peroleh sampai dengan saat ini, pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar belum mengkonfirmasi perihal tersebut dan masih berkonsentrasi menjalankan tugasnya serta agenda-agenda penugasan lainnya untuk beberapa waktu ke depan. Adapun mengenai proses di Dewan Pengawas KPK, tentu KPK mendukung proses penegakan etik yang sedang berlangsung di Dewan Pengawas KPK. Pada Selasa besok, Dewan Pengawas KPK akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Lili Pintauli Siregar atas dugaan gratifikasi pemberian tiket MotoGP Mandalika dari salah satu BUMN. Dewas KPK menyatakan bahwa keterangan sejumlah saksi terkait laporan dugaan penerimaan gratifikasi Lili Pintauli Siregar sudah lengkap.